perjalanan iman kita, kesuksesan itu adalah proses untuk menguji iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Saya katakan kesuksesan yang diperoleh di muka bumi oleh kehidupan manusia adalah proses untuk membuktikan iman dan kasih kepada Tuhan. Karena bisa harta yang kita miliki maupun jabatan yang kita miliki menjadi tuan dalam hidup kita, menjadi berhala dalam setiap perjalanan iman kita. Makanya di sesi yang kedua ini saya katakan temanya adalah kesuksesan adalah buah dari ketaatan. Kalau saya tidak mengulang lagi makna definisi kesuksesan karena minggu lalu telah dijabarkan sebagian, tapi mau saya sampaikan kesuksesan dalam kacamatanya Tuhan adalah mengakhiri hidup dalam perkenanan Tuhan dan hidup dalam kekalan bersama-sama dengan Yesus. Ini yang disebut sukses di dalam Tuhan, mengakhiri hidup dalam perkenanan Tuhan dan hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus.